Salam Rahayu, salam sejahtera bagi sedulurku semuanya. Rahayu Selalu Dumadi, semoga kesehatan dan keselamatan selalu terlimpah pada kita semuanya. Amin. Susu sambil lilin dari Mbak Witri merupakan layanan jasa transfer energi ke dalam sebuah minyak wangi atau parfum. Untuk sarana parfumnya, Anda boleh menggunakan parfum yang biasa Anda gunakan. Anda kirimkan ke kami untuk kami ritualkan dan transfer energinya ke dalam parfum tersebut. Apabila Anda merasa kerepotan, Anda bisa saja meminta kami untuk membelikan parfum sesuai dengan merek yang biasa Anda gunakan dan Anda inginkan. Atau jika Anda kebingungan, maka akan kami rekomendasikan beberapa merek parfum yang menurut kami bagus dan pastinya sudah BPOM. Tidak perlu khawatir terkait energinya, karena kami sudah ritualkan dan transfer energi. Adapun manfaat susu sambil lilin ini hanya akan bekerja apabila Anda mengikuti saran dan anjuran dari saya, Mbak Witri. Karena susu sambil lilin ini wujudnya minyak wangi, maka cara penggunaannya pun sangat praktis. Cukup disemprotkan ke baju atau pakaian yang Anda gunakan setiap kali Anda ingin berpergian. Bahkan sangat disarankan apabila Anda memiliki target tertentu, agar target menyukai dan menyayangi Anda, maka saat akan bertemu silakan menggunakan susu sambil lilin ini, supaya aromanya tercium olehnya dan membuat perasaannya mabuk kepayang. Jika minyak wangi di sambil lilin ini habis, apakah harus dipesan lagi? Tidak harus, Anda bisa isi ulang saja melalui admin saya. Nanti akan saya siapkan dan proses untuk Anda. Apa keistimewaan susu sambil lilin sehingga Anda harus menggunakannya? Banyak sekali keistimewaan susu ini yang bisa Anda jadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memilih menggunakan susu ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. Susu ini dijamin halal. Susu ini dijamin aman. Susu ini dijamin istimewa. Tidak memiliki ritual atau tirakat yang memberatkan penggunanya. Tidak memiliki pantangan yang bisa menyulitkan perjalanan hidup penggunanya. Tidak mengalami sakaratul maut penggunanya. Tidak bertentangan dengan hukum agama apapun, sehingga tidak membuat penggunanya menjadi syirik atau musyrik. Susu ini merupakan salah satu ikhtiar batin yang digunakan untuk mempercepat terwujudnya hajat atau keinginan. Saya akhiri untuk hari ini, semoga membantu. Saya Mbak Witri, pakar metafisika kejawen dan ratu susuk Jawa, pamit undur diri. Salam Rahayu.